wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti kita ketahui bahwa atlet kita di Persib Bandung pada saat lawan Persija Jakarta mengalami cedera, yaitu penjaga gawang Jadi Nasir. Pada saat di rumah sakit dipastikan dengan pemeriksaan X-ray ternyata memang ada fraktur multiple tertutup pada sepertiga distal os tibia dan os fibula. Pada malam itu juga dilakukan tindakan operasi untuk Dede Nasir. Dan alhamdulillah setelah dilakukan operasi yang kurang lebih 3 jam lebih, untuk perkembangan saat ini Dede Nasir kena 1 hari perawatan pos operasi sudah melakukan jalan dengan menggunakan 2 tongkat dan melakukan fisioterapi. Bedanya dengan Cedra Kim dan Deddy Kusnandar, kalau Kim dan Deddy Kusnandar hanya fraktur fibula, sedangkan untuk Deden di bagian tungkai kaki bagian bawah kan ada 2 tulang, tibia dan fibula. Untuk Deden dia fraktur di bagian tibia dan fibulanya, jadi dua-duanya mengalami patah tulang. Tegaskan apakah Deden sudah beres atau tidak di musim ini, karena saya hanya akan berbicara masalah kesehatan dan cederanya Deden. Jadi kalau untuk mau disimpulkan, ya silahkan simpulkan sendiri, karena yang saya hanya bisa menegaskan proses rehabilitasi Deden hanya memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan. Deden saya pikir sekarang bukan hanya dari segi fisik, tapi dari segi mental, karena dia tidak bisa untuk bermain bola lagi selama kurang lebih 6 bulan. Jadi pada saat saya dampingi, Deden selalu bilang saya bahwa dia bisa main bola lagi enggak. Padahal dia lagi enak-enaknya pada saat itu bermain pada saat lawan Persija. Terbukti dengan ada beberapa penyelamatan bola yang dia selamatkan pada saat pertandingan lawan Persija.